الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وهو القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أنا yang mengajar di majelis wakil Jabatan Halak Kamu Terengganu Pabe Ustaz Umar bin Musa, Yang Mulia Datuk Dr. Muhammad Saleh Az-Zawawi, anak pada almarhum Muti Terengganu dahulu, tuan-tuan guru kita termasuk Ustaz Ibrahim, saya baru kenal hari ini. Alhamdulillah strong ke saya. Terutama anak muda saya, anak sepupu saya, Syed Suhaimi, Ustaz Al-Qadir dari Pondok Pasir Tumbuk, menyebabkan saya agak masih makin selesa. Seterusnya saudara, saudara, saudari-saudari rahimahumullah. Sebenarnya pada anggapan saya satu ketika, apakala saya mendengar pondok-pondok di Kelantan, apa anggapan bodoh saya, patulah yang dipesan oleh Allah sangat-sangat, inna ba'dazzunni ith, sesungguhnya setengah daripada syak wa sangka ini dosa. Saya terlibat sebab saya menyangka orang-orang pondok ni adilah jadi wahabi bagi semua dah. Itulah anggapan. Masa saya melihat serangan wahabi terlalu hebat, sampai kita begini bida'ah yang dalalah, yang dianggap oleh mereka likulli bida'atin dalalah wa kulli dalalatin finnar. Itulah kata-kata luah pada mereka. Setiap benda yang baru adalah bida'ah. Setiap bida'ah sesat, setiap sesat ke neraka. Maka kalau kita tanya mereka, buat surau ada tak Nabi suruh? Tak ada. Endahkan cantik masjid, ada Nabi suruh? Tak ada. Buat merasah dunia, Nabi suruh? Tak ada. Buat universiti? Tak ada. Itu tidak bida'ah, ada faedah, kata mereka. Biarkanlah mereka, saya setuju dengan pendapat Ustaz Ibrahim, yang sangat setuju. Kalau tidak ada cabaran langsung, di mana kekuatan kita? Cabaran sebaik-baik. Nabi kita diberi title gelaran Ulul Azm. Kerana apa? Kerana dia yang paling banyak cabaran. Dia ketua segala na'ambiyah Ulul Azmi, paling banyak. Jadi kalau kita nak mengaku kita beriman dengan Allah, tidak ada cabaran langsung, iman ikut mana? Apa yang kita nak kata kita beriman? Langsung ada ujian. Dan ini adalah satu ujian yang kita terima. Kita hadapi dengan baik. Sebagaimana saya juga daripada awal dahulu mempertahankan kaedah Ahlu Sunnah wal Jemaah ini sebab ke hari ini, saya berjanjilah jika dipanjangkan umur saya yang sudah tua ni, dan jika diteruskan dengan ada pengaruh sedikit pada saya, saya akan duduk di belakang anak-anak saya. Yakin. Sebab kita tidak harap orang lain tau. Dia mesti tak ada harap tau. Boleh nak, saya kalau begitu benarlah apa yang saya sangka. Yang Ustaz Ibrahim beritahu, ada orang-orang universiti mengatakan Islam masuk ke Nusantara ini dengan orang-orang bid'ah. Na'udzubillah. Nenek moyang mereka juga orang bina'ah. Nenek moyang kita tidak. Saya pernah zaman kanak-kanak dahulu, dalam derajat 4 sekolah Melayu,
lama tahun 50 berapa dak tahu lah. Cikgu mengajar ilmu kejadian nama dia. Dia ni mungkin sains lah. Dia tulis gambar mula-mula beruk. Ada ekor pendek-pendek-pendek beruk jadi jalan pokok akhir diri. Ini evolusi kata dia. Saya tanya menatang apa evolusi ini? Ini perubahan. Lepas tu bulu-bulu akhir kurang bulu. Jadi orang malu pakai kain kulit kau jadi orang. Jadi orang-orang ini manusia ini anak-anak murid-murid sekalian asal daripada buruk. Kata main mana cerita buruk-buruk ni? Dia kata teori Darwin. Darwin tu datang ke orang saintis. Oh gitu. Saya rasa tak percaya dia cikgu. Nenek moyang saya pada Adam alaihissalam manusia. Tidak ada manusia lebih awal pada Adam. Adam tu lepas. Before Adam. Sebelum Adam. Kita balik ke rumah tanya Abah orang tua. Betul ke Abah? Manusia lebih buruk. Manusia tak ada. Wajib kita beriman bahawa Adam lah manusia pertama. Kita semua daripada Adam. Kullukum min Adam kata orang tua. Kita pegang kuat. Pergi ke sekolah esok. Dia ulang lagi sambung pelajaran kejadian manusia. Cikgu saya minta maaf cikgu. Saya tetap berpegang dengan Abah saya mengatakan manusia dari Adam. Apa dia jawab? Ayuh mung tudak sekolah. Tak tahu benda, tak belajar sains. Ini sains ni, percaya. Saya tetap berpegang cikgu. Adam dan moyang kita. Kalau cikgu pegang itu, untuk main dah cikgu lah, dah berderuk. Oh, wah. Terkeluar kata nenek moyang cikgu dia buruk. Watang panjang. Kena nak watang sampai terkecil. Ya Allah. Tapi tak pergi teruk apa? Orang tua ni musang, bekeng. Tidak bilang. Pakai kain tinggi, sebab ke belakang. Bila nak mandi di telaga, tu nak kata. Apa yang menjadi tu? Bergembang macam kepuang. Tak apa. Ada benda paru kata. Tak pergi tahu kaya, tak kuat yang begitu. Jadi, kita pun gitulah. Kalau mereka berkata bahawa orang-orang yang bawa Islam ke Nusantara Asia Tenggara ini orang bina, wah semua bina. Kita tahu. Dan insya Allah ini caralah sahaja satu-satu cara mengekalkan keadaan sistem asal kita. Walaupun tidak diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ingat satu matlamat saya kita maulid. Apa cara? Beragak ke? Berzikir ke, berzanji ke, marhaban ke, salawat, satu matlamat. Matlamat mahabbah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matlamat tunggal itu. Ingat, mahabbah kepada Rasulullah lah wajib, bukan sunat. Bukan perkara baru, awal. Bagaimana Tuan Guru Pasir Tumbuh dah baca tadi. Adibu awladakum ala thalathi khisal. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran sambil sepalunya. Ajar, didik, asuh, bela anak-anak kamu dengan tiga tengok. Arahan wajib daripada Rasulullah, daripada Allah Ta'ala pun sama. Wajib kasih. Juga kaedah usul fiqh, usul fiqh. Lil wasaili ka hukmil maqasid. Wasilah, laluan, jalan seperti hukum matlamat. Matlamat itu wajib cinta kepada Rasulullah. Maka tidak ada cara lain kena berzanji, tak ada cara kena maulud, tak ada kena berjamu, kena keduri, kena berwak. Buat. Matlamatnya mahabbah. Ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa dia? Makhtarata hubbi bi qalbi 'abd illa harramallahu jasadahu 'alan nar atau kama qala. Makhtarata hubbi fi qalbi 'abdin. Orang yang bercampur aduk dalam diri, dalam jiwa, dalam hati, dalam sanubari seorang-orang hamba Allah itu cinta kepada aku.